Jumpa lagi dengan saya Nabila di channel Bonsai Gunung Slamet. Cukup luar biasa peserta kontes di pameran bonsai nasional kali ini. Seperti apa bonsai Best in Show di gelaran pameran nasional Karanganyar ini? Saya akan review videonya. Bonsai The Best in Show pada gelaran pameran dan kontes bonsai adalah bonsai yang memperoleh penilaian tertinggi atau bonsai paling baik dari keseluruhan bonsai yang mengikuti pameran tersebut. Berbeda dengan Best in Class adalah bonsai paling baik di setiap kelasnya. Pada pameran dan kontes bonsai di Karanganyar, bonsai The Best in Show dimenangkan oleh Pak Deki dari Pati. Pohonnya sangat tinggi, ukurannya large, terdaftar di kelas regional. Ini bisa kita lihat dari 5 bendera yang tertancap, yaitu bendera merah, bendera biru, bendera kuning biru, dan ada bendera coklat atau Best in Show. Mungkin teman-teman banyak yang bertanya, kok bisa dari kelas regional bisa Best in Show, padahal ada kelas madya yang lebih tinggi kelasnya di kontes tersebut. Jadi teman-teman, di PBBI sendiri ada mekanisme yang mengatur tahapan urutan kelas bonsai dalam mengikuti kontes. Yang pertama yaitu kelas regional, terus kelas madya, terus naik kelas utama, kelas bintang, dan seterusnya. Jadi kalau bonsai baru ikut kontes harus masuk di kelas regional dulu. Makanya kelas regional selalu menjadi kelas yang penuh dengan kejutan. Seperti bonsai Santigi milik Pak Deki. Baru masuk kontes langsung menyabet gelar Best in Show. Wow. Seperti kita lihat, bonsai Santigi milik Pak Deki terlihat dalam performa yang maksimal, baik dari kesehatan pohon maupun dari penampilan secara keseluruhan. Dari penampilan, penataan tajuk terlihat sangat natural dengan penataan, pemisahan-pemisahan sesuai dengan kekuatan tumbuh dan gaya tanaman. Arah matahari juga terlihat sangat diperhatikan. Pemilihan pot juga sangat sesuai besar dan ukurannya. Bonsai Santigi disajikan di atas batu sehingga semakin menambah kesan natural dengan tempelan-tempelan lumut yang sudah terlihat menyatu rapi dengan batu. Untuk gerak dasar dari bawah sampai tajuk sangat baik sekali. Terlihat kesan tua yang natural, batang kering terekspos sangat baik dan terkesan sangat alami. Untuk keserasian tidak perlu diragukan lagi. Seniman benar-benar mengatur tata letak yang sangat pas antara pohon dan posisinya di dalam pot. Terakhir, kematangan. Untuk kematangan, pohon ini terlihat sangat matang. Ya, walaupun belum terlihat 100%. Di sini, pembuat berusaha mengeksplor kekuatan tumbuh terlihat dengan memaksimalkan semi-semi tajuk dari atas sampai ke bawah dengan keseimbangan anatomi yang bagus.